Halo guys, kembali lagi bersama saya Adam. Di sini kita akan membuild sebuah PC gaming. Kita adukan antara kubu putih dari Nvidia dan kubu hitam dari AMD. Nah, oke. Dari PC yang kita battlekan ini, kita menghabiskan biaya hingga 15 juta. Seperti apa spesifikasinya? Setelah yang satu. Stay tuned. Baiklah guys, dari Rakit Battle PC Gaming kali ini, kubu putih dari Nvidia dan kubu hitam dari AMD. Nah, kita mulai dari CPU. Nah, CPU-nya ini kita memilih yang sama, yaitu Intel Skylake. Nah, Intel Skylake-nya ini saya memilih Intel Core i5-6500. Nah, untuk cooling, untuk kubu hitam AMD, kita memilih Cooler Master Hyper 212 Evo. Kemudian untuk kubu putih dari Nvidia, kita menggunakan cooling yakni Alpenfall Matterhorn dengan warna putih. Nah, VGA untuk kubu hitam, kita menggunakan Sapir RX480 Nitro Plus dengan VRAM 8GB. Kemudian untuk kubu putih, kita menggunakan Asus GTX 1060 D5 dengan VRAM 6GB. Nah, untuk motherboardnya sendiri, dari kubu hitam AMD kita prefer ke merek Gigabyte dengan tipe GAB150 HD3P. Kemudian untuk kubu putih kita lebih memilih yakni merek MSI dengan tipe B150M Bazooka. Untuk RAM sendiri dari kubu hitam kita memilih merek dari Kingston yakni Kingston HyperX 6166MHz, 4GB dikali 2 jadi ada 8GB. Kubu putih atau Nvidia kita memilih yakni Crucial Ballistic Sport LT dengan warna putih 2400MHz, 4GB dikali 2 jadi ada 8GB. Nah, untuk PSU dari kedua kubu kita samakan yakni FGA 500W dengan Certificate 80 Plus Bronze. Untuk penyimpanan kedua kubu kita samakan yakni 1TB Western Digital Blue dengan 7200 RPM ditambah dengan 250GB Samsung Evo 850. Nah, untuk casing dari kubu hitam AMD kita memilih merek yang sama maupun dari kubu putih yakni NZXT S340. Dengan kubu hitam AMD kita memilih warna hitam, kubu putih Nvidia kita memilih yang warna putih untuk casingnya. Jadi dari total tadi kita menghabiskan biaya hingga Rp14.274.744. Nah, itu berlaku di bulan Agustus 2016. Nah, hal itu tidak termasuk dari monitor, keyboard, mouse dan lain-lain. Jika Anda menyukai video ini, tolong klik like. Dan jika Anda pertanyaan, tolong klik komen di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda tidak ingin ketinggalan video menarik lainnya, tolong subscribe channel saya. Dan terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa.